Hari ini saya nak kongsikan dengan anda bagaimana nak jawab soalan apakah yang anda tahu tentang kami. Teruskan bersama dengan saya selepas ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Azmin Cewil di dalam Career Talk. Okey, soalan yang selalunya orang akan bertanya ataupun penemu duga akan bertanya adalah apakah yang anda tahu tentang kami? Biasanya soalan ini adalah soalan perangkap sebab dia nak tahu anda dah buat research ataupun belum. Jadi anda perlu berhati-hati dan sebab itulah sebelum anda pergi temu duga, anda kena tahu latar belakang syarikat ataupun organisasi yang anda pohon kerjanya. Kerana apa? Sebab mereka nak tahu kita ni buat research atau tidak, kita ni benar-benar berminat untuk bekerja dengan mereka atau tidak. Jadi, tengok apakah yang tidak sepatutnya anda buat ataupun apa yang orang selalu buat. Anda cuba tengok video ini. Dan selepas itu, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk menjawab soalan ini dengan tepat. Pasal syarikat tuan, saya tahu ianya adalah satu marketing company beroperasi di Malaysia, mempunyai beberapa cawangan, tapi job scope yang sebenar saya kurang pasti. Saya tidak mempunyai kelapan masa untuk search di internet. Apa yang saya tahu mengenai bank ini ialah bank ini mempunyai reputasi yang amat baik dalam dunia perbankan antarabangsa. Dan berdasarkan prestasi yang ditunjukkan oleh bank ini selama 5 tahun kebelakangan ini, bank ini mencatatkan peratusan keuntungan antara 3.5% ke 5.6% dan ia merupakan prestasi yang paling tinggi antara jika dibandingkan dengan bank-bank lain di negara ini. Selain itu, bank ini juga menunjukkan prestasi yang baik dalam sistem kepuasan pelanggan yang dijalankan pada tahun lepas, yang mana bank ini mendapat tempat pertama dari segi kepuasan pelanggan. Justru itu sebagai pegawai eksekutif hubungan awam kanan, saya amat tertarik untuk berkhidmat dengan bank yang amat menitik beratkan kepuasan pelanggan. Okey, anda dah tengok kan? Jawapan salah dan juga jawapan yang betul. Jadi anda kena berhati-hati di dalam menjawab soalan ini. Kerana soalan ini seperti yang saya beritahukan tadi, ianya untuk mengetahui anda ini buat research atau tidak. Dan melalui itu anda boleh dilihat berminat atau tidak untuk bekerja dengan mereka. Jadi sila berhati-hati di dalam soalan ini dan anda perlu buat research sebelum anda pergi ke sesi temu duga. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih. Teruskan bersama dengan Career Talk untuk mengetahui soalan-soalan yang lain dalam projek Tambah Pahala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam booster luar biasa. Hai semua, video ini disediakan oleh projek Tambah Pahala. Jadi jangan lupa like dan share video kami agar penyedia konten mendapat pahala dan anda juga mendapat pahala.